Dapat wedding rumahan, dekornya kurang estetik, acaranya jam 12 siang pas matahari tuh di atas ubun-ubun. Terus kita bisa apa? Untung bawa Sony 50mm f1.2 G Master yang baru. Yang kurang estetik auto dibuat blur. Pokoknya, blurnya itu buttery smooth. Saya terima nikah dan kawinnya Anggit Dewi Patonah binti Nurlan Yunus dengan mas kawin emas 20 gram dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bil khair. Allahumma ja'al. Ini recordernya ditaruh di sini. Sehari sebelum acara dimulai, aku minta Anggit, si mempelai wanita, buat motoin dekorasi acaranya. Terus aku udah lihat dan menurutku bakal sulit nih bikin foto agak keren dengan dekor yang kurang estetik dan warnanya kurang lah bagiku. Rumah Belanda tuh keren. Rumah Belanda tuh keren. Nah, nih Pak di bagus. Rumah Belanda tahu? Rumah Belanda tahu? Rumah Belanda tahu. Jadi selama perjalanan menuju venue, aku sempat lihat-lihat lokasi atau bangunan terdekat yang bisa aku pakai buat fotoan. Ya foto dagangan lah. Foto sekali. Coba kamu udah boleh deketan belum? Ya, ya Bu, udah tahu. Ayo domel maknya. Masnya lagi. Ya. Biasa aja sih. Ah? Belum pakai facial? Ntar pakai aja dulu sekali ya. Yuk. Ntar lu. Satu, dua, tiga. Cepat dibuka deh. Oke. Senyum. Turusin. Enggak. Nah, apa? Dagu nunduk dikit. Masnya nunduk dikit lagi. Oke. Senyum 1, 2, 3. 1, 2. Coba masnya ngeliat Anggit. Senyum 1, 2, 3. Ketika kalian bingung mau foto apa karena situasi dan kondisi, ada baiknya kalian foto-foto aja keliling. Yang terlihat bagus atau kurang pun ya foto-foto aja. Jangan lupa absen wajah para tamu. Jaga-jaga ketika klien nanti nanya foto-foto tertentu ya biar ada aja. Kita setor. Posisi kalian nyamping gini, enggak berhadapan gitu? Berarti ntar ke sini? Enggak, langsung di sini aja. Pindah aja. Perang keluar udah.
Oh gitu. Ya. Yeah. Jadi bukannya bisa nggak pernah bohong harga gimana? Oh ini rekam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirobil alamin. Maha penyayang. Karena pada hari yang berbahagia ini kita bisa hadir dan berkumpul bersama pada acara akad nikah. Pada acara akad nikah ini akan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, yaitu Bapak Zainuddin. Kepada Bapak disilakan. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah min afdhalil ibadat wa ta'ah wa baban min azwajil mutahharat wa barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah wabarakatuh alim para ulama terhormat dan masyarakat yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang sangat-sangat kami hormati. Dua keluarga besar Bapak Nur Landinus dan keluarga besar Bapak Edi Supriyadi dari Bandung. Orang tua dari kedua calon pengantin yang berbahagia, Bapak Ibu, para undangan sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kedua calon pengantin, saudara Aldi Renaldi dan saudari Anggit di Pamona yang siang hari ini sangat-sangat berbahagia. Dan jenis yang nanti akan diikat dengan tali pernikahan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Doa restu kita semua yang hadir, mudah-mudahan menuliskan langkah dari kedua calon pengantin dalam menggapai mahligai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, salawat wa salam. Marilah kita selalu melimpahkan ke pangkuan suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para undangan sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sebelum sama-sama kita saksikan ijab kabul, izinkan kami terlebih dahulu nanti menginformasikan dan menyampaikan identitas dari kedua calon pengantin, wali, dua orang saksi nikah yang nanti akan menandatangani dokumen pernikahan serta mahar yang masih akan diberikan. Hari ini insya Allah bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 5 Juni tahun 2021 yang bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1442 Hijriah. Akan dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki yang bernama Aldi Renaldi
Aldi Renaldi lahir di Bandung 1 April tahun 1995 yang beralamat di Kampung Cimarangi pada Mulia Majalaya Bandung. Aldi Renaldi merupakan putra kandung dari pasangan Bapak Edi Supriyadi dengan Ibu Lilis Permanasari yang dalam kesempatan ini mempersunting wanita pilihannya bernama Anggit Dewi Fatona. Member tahun 1995 yang beralamat di Jalan Sahadewa nomor 16 Banjarjawa, Buleleng. Adapun wali nikah statusnya wali nasab, wali mujair, hubungannya adalah ayah kandung dari Anggit Dewi Fatona, yakni Bapak Nurlan Yunus bin Yunus Biru, yang insya Allah nanti calon istri dalam kesempatan ini tidak minta pada calon suami untuk membaca sebuah tarikh syarat. Adapun perjanjian perkawinan tidak ada. Saksi nikah anak kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dua orang saksi nikah yang nanti akan menandatangani hubungan pernikahan. Saksi yang pertama Bapak Eki Permana dari Bandung, kemudian saksi yang kedua Bapak Haji Ahmad Muslim dari Singaraja. Demikian identitas dari kedua calon pengantin yang akan menikah pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan, kedua calon pengantin, Saudara Aldi Renaldi bin Edi Supriyadi, dengan sebab menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan dibolehkan menikah minimal calon pengantin laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Apabila calon pengantin kurang umurnya 9 poin tersebut, tidak ada satu poin pun yang dapat menghalangi Saudara Aldi Renaldi dengan Anggit Dewi Fatona untuk melangsungkan akad nikah pada kesempatan siang hari. Bapak Ibu, para undangan sekalian yang dimuliakan Allah, kedua calon pengantin yang berbahagia, selanjutnya izinkan kami untuk menyempurnakan proses daripada ijab kabul ini dengan menyampaikan khutbah ini. Terima nikah dan kawinnya Anggit Dewi Fatona binti Nurlan Yunus dengan mas kawin emas 20 gram dibayar tunai. Bapak Ibu para undangan sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ijab kabul bersama-sama kita dengarkan dan saksikan. Kedua mempelai telah melangsungkan pernikahan sah secara agama dan negara. Acara dilanjutkan dengan penyerahan mahar berupa emas seberat 20 gram. Oh, buka aja. Terima. Oke, kamu persilakan untuk menerima yaitu mahar berupa emas seberat. Lihat sini berdua. Pegang dulu berdua. Pegang kamera. Kamera ini yang ini. 1 2 3 senyum. Oke. Sekali. 1 2 3. Oke. Selanjutnya mempelai dipersilakan untuk tahan Mas Aldi sebentar. Oke. Ya. Lihat ke cincinnya. Ambil lihat ke cincinnya. Ah, gitu. Oke, senyum. Jangan terlalu tegang, kita berbahagia siang hari ini. Baik, persilakan untuk Pak Anggit. Oke, Mas Andi lihat Anggitnya. Oke, Anggit senyum. Ya, senyum. Lihat ke cincinnya. Oke. Saling lihat sekali. Tahan. Masih malu-malu. Baik, selanjutnya penyerahan buku nikah dari Bapak Sainuddin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng. Oke. Tahan. Oh, di sini saya. Iya, dapat calonnya.
langsung aja di atas. Oke, ada ke sini 1, 2, 3. Sembari itu kami juga persilakan kepada hadirin undangan untuk menikmati santap siang yang telah disediakan ataupun menikmati snack yang sudah disediakan. Sembari itu juga boleh berfoto bersama dulu dengan kedua mempelai yang sudah sah menjadi suami dan juga istri. Agak kesini dong, lagi tengah badan aja. 1, 2, 3. Agak kesini geser gitu, lagi. Gak usah tengah-tengah, gak kenapa. Biar gak ada birunya. Lagi ngit, stop. Bu! Ini sih bu, mau motor nih bu. Oke, nah ini bagus. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saling lihat deh sekarang dikit. Noleh dikit saling lihat. Nah, segitu. Mata ketemu mata. Cie-cie. Tahan. Lihat sini. Yang saling lihat sekali lagi. Saling lihat. Saling lihat, senyum. Oke. Cingai, Bu. Oke, bersambung ke part selanjutnya ya. Isinya tentang klien kita ajak fotoan di taman kota yang kebetulan dekat rumah mereka. See you!